Assalamualaikum, halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di sini di channel YouTube ini, dan kembali juga saya akan berbagi sebuah aplikasi di sini. Oke, teman-teman, kemarin saya sudah bagikan aplikasi untuk root HP Android versi 4 ke bawah seperti HP Samsung Galaxy Z dan HP-HP yang sama jenisnya dengan Samsung Galaxy Z. Dan kali ini masih di seputar aplikasi root ya, untuk Android versi 4 ke bawah. Nah, kali ini saya akan bagikan aplikasi root yang bernama King Root Master. Masih aplikasi root ya. Nah, ada beberapa kelebihan pada aplikasi King Root Master ini, terutama daripada kapasitas memori yang terpakai akan lebih kecil ya daripada aplikasi King Root yang saya bagikan kemarin. Lebih simpel. Nah, bagi teman-teman yang memorinya kecil, mungkin lebih baik menggunakan aplikasi King Root Master ini untuk root HP-nya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan aplikasinya, langsung saja teman-teman ambil di deskripsi video di bawah ini. Saya sudah selipkan aplikasinya di sana. Langsung saja teman-teman klik judul video di bawah ini, maka akan langsung ke deskripsi video YouTube ini ya. Dan langsung saja teman-teman klik link aplikasinya untuk mendapatkan aplikasi King Root Master-nya. Itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin root HP-nya, aplikasi ini bisa bermanfaat. Oke, demikian tutorial aplikasi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tanda suka dan juga subscribe. Sampai jumpa di tutorial dan aplikasi-aplikasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar depan halaman 2 dari 3. Beranda Wan UI. Mandau, Indonesia, 10 Jumadil awal 1445 H, subuh, pukul 4 lewat 40 menit, zuhur, pukul 12 lewat 5 menit, ashar, pukul 15 lewat 28 menit, maghrib, pukul 18 lewat 6 menit, isya, pukul 19 lewat 19 menit.